Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah nih, Botak mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah bantu subscribe ya. Nah, buat yang belum subscribe Botak Kuliner, mudah teman-teman, bantu channel Botak Kuliner dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari Botak Kuliner selanjutnya teman-teman. Nah, nih kali ini kita mau buka dulu kali ya. Iya, bisa minum ya. Yo, ini bisa minum lagi. Janganlah makan nasi uduk. Ini namanya lava jelly drink emang ya? Iya, lava jelly drink. Oh, ini Bang Yogi sebenarnya punya kembaran nih teman-teman. Namanya siapa sih Bang Yogi? Namanya Yoga. Oh, Bang Yoga. Bang Yoga kalau nonton video ini next time kita lo kiri, Bang Yogi kanan. Nah, ya. Nah, cakep bisa banget tuh. Gua masih ada tuh fotonya yang kita bertiga tuh yang di-lip. Ya, yeah. Ini Bang Yogi apa nih? Gua rasa coklat hazelnut. Coklat hazelnut. Tuh, kalian bisa lihat ya. Coklat hazelnut lah, ntar gua video nih. Itu kandungannya ada apa sih? Ini kalau kita cek tuh ada creamer nabati yang bikin manis. Oke. Gula murni. Oke. Jelly. Terus ada perisa rasa coklat hazelnut. Buset, lengkap banget ya. Lengkap banget, enak. Lengkap banget, teman-teman. Jadi enak, emang udah ngerasain nih. Dari udah. Penampilannya aja enak udah, ya. Nih. Oh, udah. Tadi ngerasain yang apa? Gua tadi yang Oreo. Oh, Oreo. Iya. Oke, langsung aja yuk kita buka yuk. Yuk, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, amin, Pak Ustadz. Ini di sebelah kita nih, kita lihat ini. Bung siapa nih? Bung Amir ini. Bung Amir, next time mau Bung Amir nih kita nih. Iya, oke. Okay. Langsung gua coba ya. Boleh. Terik matahari panas, minum dingin, jelly lagi kan, gimana nih? Enak banget. Mantap ya. Enggak cuma minum doang bisa kenyang. Gua bisa kenyang pakai nasi. Tadi ada yang lupa nih. Apaan, Bang? Dikocok. Oh iya, ini teman-teman dikocok banget ini emang Bung Yogi ini. Kocok ya. Ulang lagi. Idi mantap. Nah, mantap ya? Oke, siap. Jadi kalau gua nih coklatnya nih, teman-teman. Ah, enggak kelihatan nih. Ntar gua videoin. Jadi coklat itu komposisinya creamer ya, creamer nabati. Jadi creamer nabati ada gula murni juga nih. Kalau gula murni itu bagus kalau menurut gua. Ada jelinya juga. Nah, perisa coklat ya. Namanya coklat itu pasti ada perisa coklat ya. Ya rasanya coklat ya. Oh iya benar rasanya bukan coklat. Bukan pokat. Ini gua coba buka dulu ya. Wah gila dari sini bagus kayaknya nih. Bening ya. Iya ada yang titik-titik tuh ya. Nah, jadi gua yang rasa coklat nih teman-teman. Coklat murni ya, bukan yang kayak gua tadi. Yo teman-teman, cobain. Bung Yogi mau sekalian bareng nih kita. Tos sekali. Oh, udah. Enggak apa-apa sih sekali. Sekalian. Jadi ini rasa coklat tuh beras banget. Itu ada coklatnya juga berarti ya? Jelinya juga kayaknya nampol banget ya. Pas digigit nyes gitu ya. Bener. Apalagi kalau dari kulkas. Waduh, itu jos banget. Apalagi sambil nyebat ya, main samping lagi nyebat. Tapi serius nih gue ketagihan nih. Ketagihan ya. Ini yang 200 mili harganya berapa lupa gue. Goceng ya. Goceng. Nah buat yang gak tau goceng itu 5.000 teman-teman. Murah banget kan. Nah jangkau lah ya. Yang 350 mili itu ceban atau 10.000. Nah buat yang mau order nanti gue taruh di deskripsi nomor teleponnya ya. Jadi ini untuk wilayah Jakarta Timur free ongkir insya Allah yang nih, deket langsung aja. Langsung nih. Jadi free ongkir kalau misalkan beda RW. Oke teman-teman, thank you banget ya udah nonton Botak Kuliner, yaitu kita coba lava jelly drink.